Gunawan dengan nomor punggung 7, ada Wirjo dengan nomor punggung 19, ada Irfan dengan nomor punggung 11, ada Sahrul dengan nomor punggung 13, ada Dapa dengan nomor punggung 23, sementara di bangku cadangan ada Dika nomor punggung 2, ada Bagas dengan nomor punggung 12. Tuntut dia, sekuat dari Semanis, mana tepuk tangannya? Sementara dari sekuat Peci, masih diperkokoh oleh Teddy sang penjaga gawang yang mampu tampil superior. Ada Benteng Tangguh dari Wildan dengan nomor punggung 14. Ada Polu dengan nomor punggung 10. Ada Awel dengan nomor punggung 15. Ada Idas dengan nomor punggung 6. Ada TD nomor punggung 5 yang mana merupakan goal getter atau pivot permainan dari Peci yang mampu membobol gawang-gawang kawannya. Ada Jeneni dengan nomor punggung 11, ada Nandi dengan nomor punggung 9, ada Riki. Itu dua sekuat dari Peci, mana tepuk tangannya? 16 besar memperebutkan tiket. Kita sesuai dengan doa dan tentunya jika lo keinginan Teddy dari Peci ataukah melakukan umpan manja paripurna kepada temannya. Nah, saksikan langsung dipimpin sang kapten Bapak Gunawan nampaknya di sana. Tentunya pemain yang sudah melanglang buana melegenda di dunia pertarakaman. Kembali ada Semanis di sana. Umpan 1-2 yang sangat cantik dan ciamik. Ada Gunawan di sana. Umpan yang manja paripurna. Lakukan 1-2 sentuhan terhadap bola. Masih ada Gunawan. Bisa diamankan kembali. Ada Peci dan ini bisa direbut. Ada Wirjo di sana. Wirjo, Wirjo, Wirjo. Hampir saja Wirjo pemain yang melegenda ini. Yang mana namanya sudah melambung mengangkasa di dunia pertarakaman. Kalau Wirjo umpan kepada siapa gerangan pendek saja dan ini benar-benar masih Semanis, masih baru ayat terbuka taswif. Aji, 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 Teddy, Teddy, lagi-lagi Teddy mampu mengamankan gawang tadi terbang. Masih ada Gunawan di sana, umpan kepada Wirjo, masih Wirjo, masih Wirjo, umpan kepada hampir saja namun tidak ada teman yang dituju di sana sehingga dipeluk saja oleh Teddy Bear di sana. Umpan lagi kepada Gunawan atau kepada Dede, lagi-lagi Dede menjadi ujung tombak dari sekuat Peci. Masih ada Wirjo, umpan pendek saja kepada nomor punggung 11 Irfan, umpan kepada Gunawan. Masih ada Dapa di sana, Dapa, Dapa bisa diamankan kembali, bisa diamankan kembali namun bisa diambil kembali dan ini berbahaya. Ajib, 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 luar biasa permainan dari kedua belah pihak tim ini dan ini berbahaya. Masih Dede, Dede, Dede bisa diamankan kembali, dicocok saja kembali, diamankan kembali oleh Gunawan, terjatuh di sana taswif. Namun nampaknya kaki dari pemain Peci tadi masuk kepada kaki Gunawan sehingga sang wasit meniupkan dapat di sana. Urban 1-2 dengan Irfan yang sangat cantik siamik manja paripurna. Swedika bawa di gabran dan di gabran nang euy lang euy lang euy kantong nang euy Wirjo, Wirjo bisa diamankan kembali, umpan yang sangat luar biasa diamankan kembali oleh Saru. Masih Saru diaman-amankan bayang-bayang oleh Wildan. Apanya di sana Saru tidak bisa melewati. Masih ada Gunawan. Oh berbahaya. Dede, 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 Dede. Lagi dan lagi Dede, Dede, Dede. Jangan panggil aku Dede karena aku berbahaya. Kembali ini berbahaya taswif. Lalalala. Hampir saja, hampir saja. Namun kembali serangan dari Peci belum selesai. Ada Wirjo di sana. Masih Wirjo. Umpan kepada Saru. Masih Saru. Saru kepada siapa gerangan dan ini berbahaya kepada Irfan, berbahaya Wirjo taswif. Lalalala. Teddy lagi, Teddy lagi. Umpan kombinasi yang dipertontonkan oleh Semanis sangat luar biasa dan ini berbahaya. Itulah dia tendangan genetik bagaikan petir di siang bolong yang diperempar saja bola kepada Dede. Lagi-lagi Dede lagi, Dede lagi. Nampaknya Dede menjadi ujung tombak dan ini counter yang dilakukan oleh Semanis. Irfan, Irfan, Irfan bisa diamankan kembali dan ini berbahaya di kah. Namun berbahaya, ini sangat baik dilakukan oleh Dede. Masih Dede diamankan oleh Gunawan, terlewat Gunawan taswif, bisa diamankan oleh Tempulu di sana sehingga tendangan Dede belum begitu mengkhawatirkan. Umpan lagi kepada Irfan, diamankan kembali namanya oleh Wildan. Umpan lagi kepada Gunawan, umpan lagi Gunawan, bisa diamankan kembali dan ini berbahaya. Ada Wirjo di sana, ada Sahrul taswif. La 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 la. Sahrul, Sahrul, kenapa Sahrul menyia-nyiakan peluang pada disia-siakan itu menyakitkan. Dan ini kepada ada Irfan, ada Irfan, ada Sahrul, ada Sahrul kepada siapa gerangan. Langkah lagi ke Sahrul di sana, umpan saja kepada Wirjo namanya namun bola keluar sehingga kick in seorang Dede di sana. Ada Irfan di sana direbut dan ini berbahaya. Berbahaya taswif. La 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 la. Diamankan kembali, dicocok kembali dan ini masih ada Semanis. Masih Semanis dan ini berbahaya terbuka taswif. Go 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 go. Bayu Sajilu Adpu, Bayu Sajilu Adpu.
Ina Junudia. Ya salam, ya salam, ya salam. Ajib, ajib, ajib. Gol 1-0. Yang mana Spanyol kembali mampu unggul saat ini dengan skor 1-0 atas Peking. Berkat kegigihannya yang sangat-sangat luar biasa, akhirnya Semalis mampu menciptakan gol. Ini berbahaya, ini berbahaya. Tasbih, sayang sekali tendangannya tidak akurat tadi, bisa dibendung oleh Wildan. Benteng Takeshi dari Peci, masih Peci bisa berdua bisa terjatuh di sana. Masih Peci, masih Peci. Luar biasa Peci ini, luar biasa cantik Xiaomi. Namun ini berbahaya, kompornya dilakukan alisnya nomor punggung di sana. Tasbih, ajib, ajib, ajib. Si kecil mungil ini sangat leher sekali, bagaikan belut risik menyengat-nyengat. Namun jangan panggil aku anak kecil paman, karena aku sudah jagoan tangan. Dan nampaknya penonton mulai riuh memadati panggung utama. Dan ini berbahaya, ini berbahaya. Dari Kadisar Tasbih, la 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 la. Tendangan dari Wirio yang mana memiliki tendangan gledek. Dan ini berbahaya, ada Dede, Dede, Dede. Umpan cungkil yang sangat cantik kembali. Masih ada Wirio, ini berbahaya. Konter dari lakukan Semanis. Namun apa yang terjadi di Serelegu Brak, sehingga kembali aman jalan dari Peci. Masih ada Peci, lakukan serangan nih. Blokade saja oleh Wirio di sana. 19 di sana, masih Peci. Asli, namun sayang sekali nampaknya ada tendangan tadi dari pemain Peci, yaitu Juandi atau Wandi terhadap Wirio. Nampaknya ada blokade dari Wirio, sehingga pelanggaran untuk Manis diambil kembali oleh Peci. Ada nomor punggung 15 di sana. Apakah ini lakukan Taswib? Hampir saja, hampir saja. Untung Demplu tadi begitu siap, sigap. Kembali ada Dede di sana, umpan cuek di sana. Ada Dika di sana, pendek sekali kepada Wirio. Wirio, Wirio, lari di sana si kecil mungil cabai rawit. Apakah mampu? Oh, Taswib, Taswib, ajib, ajib, ajib. Seru, seru. Luar biasa permainan tadi dari punggung 23. Masih ada Wirio di sana, marka oleh Wildan. Luar biasa penampilan Wildan ini yang mampu awal pertahanannya. Kembali ada Semanis, terbuka di sana. Masih Semanis, masih Semanis, bisa diamankan kembali. Dan kontra attack dilakukan oleh Peci. Masih Peci, masih Peci. Ada siap pergerakan, masih Peci. Majalah Kua Imam Masamira Peci. Oh, cantik sekali nyakil di sana. Umpan kepada Dika. Ada Wirio di sana, masih Wirio. Umpan kembali kepada si kecil mulut cabai rawit. Umpan lagi kepada, oh cantik sekali. Namun bisa diamankan kembali. Ada Penawan di sana, diancang-ancang saya diambil kembali oleh Dempu. Balik kombinasi pemain senior dari Semanis, ada Dempu, ada Gunawan, ada Wirio, ada Wirio, Wirio bisa diamankan kembali. Oh, cantik sekali kalah umpan kepada Wirio dan ini berbahaya. Tasbih, la 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 la, sayang sekali tertahan bola Tasbih. Bisa dipeluk kembali kom Dede, pendek saja. Masih Dede, Dede, baik pas saja kepada Wildan, diamankan kembali oleh Wildan. Inilah dia Kiko babak pertama yang mana dimenangkan oleh Semanis dengan skor tipis 1-0. Dan tentunya kita saksikan apakah yang akan dilakukan oleh kedua belah pihak tim, baik Semanis ataupun juga sekuat dari Peci. Tentunya akan kita saksikan setelah jeda pariwara berikut ini. Nah tentunya ini kita saksikan kedua belah pihak tim sudah memasuki lapangan, baik Peci ataupun Semanis. Dan kita saksikan jalannya pertandingan di babak kedua ini. Namun terlebih dahulu sekali lagi kami ucapkan welcome back strong to all player and to all official. Enak untuk suara para penonton dimanapun Anda berada dalam rangka Pluto Cup yang pertama ini. Kita cek sound terlebih dahulu, mana suara penontonnya? Bergemuruh riuh sekali penonton. Mana dari kedua belah pihak tim membawa ultas, dan apakah inilah dia kick off babak kedua akan langsung dieksekusi oleh sekuat Peci. Apakah yang akan dilakukan oleh Dede di sana sudah berhadapan dengan Bolu? Apakah memberikan umpan, umpan saja kepada Bolu di sana, pendek saja mempermainkan bola dari kaki ke kaki yang dipertontonkan oleh Peci. Sekarang ada Dede di sana, leher sekali Dede di sana, namun sayang sekali tergeletak terseledak di sana. Kembali ada Semanis, ada Irfan kerjasama dengan Dika, si kecil mungil cabai rawit, namun tidak ada teman yang dituju. Ada Irfan, 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 terbuka Irfan Tasbih lagi dan lagi, Teddy lagi, Teddy lagi.
Mali ada Wirio. Dika di sana, apakah yang dilakukan lagi ke atas? Nampaknya mampu dihalau oleh Cemeni dari Peci ini dan rumpung 11 di sana. Sehingga kembali oleh Irfan. Irfan, kembali Dika di sana. Irfan, diamankan kembali. Dan ini kontak yang dilakukan lagi. Bisa dibaca oleh sekuat Gunawan tadi. Pemain yang sangat senior ini mampu membaca umpan yang manja paripurna dari Peci. Asih Cemeni di sana. Colok kembali. Diamankan kembali. Terbuat dengan pemain terlewati. Dan ini berbahaya. Dede. Nampaknya jemput terlalu kuat bagi Dede. Sehingga masih aman. Sahru. Umpan kepada Wirio. Taswin. Ada Dika di sana. Umpan lagi kepada Sahru. Umpan lagi kepada Wirio. Pada Sahru. Taswin. Ajib. Wah. Namun sayang sekali umpan yang sangat cantik siap ingin dipertontonkan oleh si manis. Tidak mampu menambah pundi-pundi golnya. Kembali ada Gunawan berduet dengan Dede di sana. Si kempal, si ganteng kalem. Dan ini berbahaya. Bisa diamankan oleh Dika. Cocok kembali, masih ada Dede di sana. Dan ini berbahaya, ada Bolu. Berduet dengan si kecil mungil di sana. Namun bisa dimenangkan kembali. Cantik sekali. Namun ada Cemeni di sana. Utak-atik bisa diamankan kembali. Ada Wirio di sana. Umpan kepada Sahru. Namun bisa diamankan kembali oleh Bolu. Masih Bolu. Bolu, berbahaya. Taswin. Bolu. Hampir saja Bolu tadi mampu menjebol gawang dari Templon di sana. Masih diamankan kembali. Ada Sahru di sana. Umpan kepada Dika. Pada Sahru kembali. Bisa dipeluk kembali. Masih Gunawan. Umpan kepada Irfan. Irfan. Dan Irfan yang tadi kata Swim. Sahru. Jangan kolongin aku, kata Teddy. Karena Teddy sangat berpengalaman untuk dikolong. Dan balik kepada Wirio. Wirio. Umpan lagi kepada Dika. Dika. Taswim. Gol, nampaknya gol di sana. Luar biasa, teka tinggal 5 rusan. Sehingga nama keunggulan menjadi 2-0 untuk keunggulan Semanis. Aji. Kembali ditendang oleh Polu nampaknya di sana. Dipeluk saja oleh Jemplon di sana atau Templu. Bisa diamankan kembali. Kembali ada Semanis melakukan penerangan. Kembali siap penerangan kepada Irfan. Pendek saja kepada nomor punggung 13 di sana. Namun tidak ada tempat yang dituju Sahru tadi. Kembali dari ada Sahru di sana. Lenggok-lenggok Sahru. Dan ini Wirio. Wirio Taswim. Wirio. Masih Gunawan. Lenggak-lenggok di sana. Masih Semanis. Namun apa yang terjadi? Aku kan dribbling. Namun terhalang. Kembali kepada Wirio. Pas lagi ke belakang. Kepada sang angkor Irfan nampaknya. Kepada Sahru. Sahru. Umpan kepada Wirio. Masih Wirio berduel di sana dengan Wildan. Dimenangkan oleh Wildan. Dan ini berbahaya. Sahru. Lewat 3 pemain langsung dilewati Sahru. Taswim. Ajib. Leher sekali Sahru ini. Sehingga mampu diplank di sana. Lenggak-lenggok kembali kepada Sahru. Terbuka 2-3 saat ini. Dan ini berbahaya. Diterbang saja Teddy. Dan ini berbahaya. Bolu. Taswim. Kenapa disia-siakan tadi tendangan dari Bolu? Padahal sudah terbuka lebar. Kembali ada Semanis. Lakukan counter attack di sana. Semanis. Taswim. Bisa diamankan kembali. Taswim. Nampaknya Teddy berjuang sendirian di sana. Sang pemain yang lainnya melihat. Namun Teddy begitu kokoh, luar biasa. Kembali ada Wirio. Wirio hampir saja umpan ke sana. Masih Polu. Wewu. Lenggok yang melewati bagas di sana. Umpan kepada nomor punggung 6 di sana. Siapa gerangan? Ada Idas. Banyak berpunggung 19 bisa diamankan kembali. Masih ada Peci. Lakukan serangan Peci. Dan berpunggung 9 di sana. Wandi. Masih Wandi. Siapa gerangan Wandi? Ada Bolu di sana. Bolu. Luar biasa. Enggak layak di sana. Swing. Dan ini berbahaya. Counter yang dilakukan. Ajib. Ya salam. Bayu kenapa bolanya disia-siakan? Pada disia-siakan itu menyakitkan. Kembali ada nomor punggung 23 di sana.
ada Dapa nampaknya kembali lagi kepada Wirio. Umpan Amun, umpan dari Wirio kepada temannya. Amun bisa diamankan kembali dan ini berbahaya. Counter attack dilakukan oleh Peci. Ya salah taswim. La 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 la. Lagi dan lagi umpan yang sangat cantik sekali bagaikan Barcelona. Tak 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 tak. Dan ini berbahaya ketika kuat bolu. Ada Demplu di sana, sang superhero. Demplu sang lelaki paling setia karena gawang saja dijaga apalagi wanita katanya. Kembali ada Bolu di sana melakukan tendangan kick-in atau corner kick. Ambil saja oleh Bolu yang dari tadi mampu menyerangkan tendangan-tendangannya. Masih ada Bolu, umpan lagi dan bermain Dede. La 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 la. Dan nampaknya baseball Irfan di sana sehingga ini berbahaya. Akan kita saksikan apakah yang akan dilakukan oleh sekuat Peci agar bisa memperkecil ketinggalan. Tendangan bebas diambil oleh Bolu. Bersiap Dede di sana. Apakah yang akan dilakukan oleh Bolu? Masih Bolu. Bolu. Majalah Kuaima Mustamiroh Peci. Majalah Kuaima Mustamiroh Raya Tajwi. La 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 la. Ini berbahaya. Masih ada Dede di sana. Taswi. La 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 la. Nomor punggung 6 tadi sudah terbuka lebar untuk Bolu. 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 Diamankan kembali. Apa bisa diamankan oleh Sahru? Namun ternyata sadar. Inilah dia. Kiko babak kedua. Yang mana dimenangkan oleh Semani. Selamat buat Semanis yang melaju ke babak selanjutnya, itu babak 8 besar. Dan tentunya kami ucapkan terima kasih buat Peci. Tetap semangat, tetap tegakkan kepala karena kalian telah tampil sangat luar biasa. Dan kami ucapkan terima kasih buat Peci yang telah berpartisipasi di Pluto Ciracap Cup yang pertama ini. Dan ini dia luar biasa bentuk sportivitas dari kedua belah pihak tim yang saling berjabat tangan. Yang saling bersenyum-senyuman luar biasa sekali. Dan sekali lagi kami ucapkan selamat buat Semanis yang melaju ke babak selanjutnya. Dan tetap tegakkan kepala bagi Peci. Tetap berkarya.